Assalamualaikum. Harga material besi beton ulir. Kembali lagi di channel kami di Dirjaya Group. General material, general contractor and supplier. Sekarang ini saya lagi membawa besi beton ulir ya teman-teman. Ini kita bahas teman-teman. Untuk sifatnya sendiri berbeda dengan polos ya, teksturnya. Kalau polos ini ya udah polos licin gini, tapi kalau untuk ulir itu ada siripnya teman-teman, dan siripnya itu biasanya juga bentuknya ada tiga ya teman-teman. Jadi yang saya bawa ini untuk ukurannya sendiri, ulir itu 10, 13, 16, 19, 22 sampai 32 mili. Untuk fungsinya beton ulir ini untuk mengikat bangunan. Jadi biar daya apabila sudah dicor itu daya ikatnya itu sangat kuat. Jadi kalau bisa digempa atau apa-apa tetap aman dan tidak mudah roboh. Di detail sendiri harga ya teman-teman, yang 10 mili kita kasih 87.000 per batang. Terus atasnya lagi 12 itu 114.500. Ini semua panjangnya 12 meter ya teman-teman. Panjangnya 12 meter. Jadi semisal bikin pondasi susun 6 bisa, untuk kalau dua lantai bisa gunain ukuran 13. Itu udah cukup ya teman-teman, ukuran 13. Nanti bagelnya pakai yang polos ukuran 10 nih. Ini untuk pondasi. Terus untuk slope biasanya menggunakan yang polos slope. Bagelnya pun kalau menggunakan yang ulir juga lebih baik teman-teman, karena itu lagi sangat kuat, kuat tekstur, kuat bendanya ini sangat kuat. Terus daya ikatnya itu juga sangat tinggi. Jadi semua balik lagi kebutuhan besi ini mengikuti dari luasan bangunan itu sendiri. Soalnya dan jumlah beban dari lantai per lantai ya teman-teman. Jadi kalau itu tadi standar yang untuk dua lantai besi tulangnya menggunakan 13 itu sudah cukup, tapi untuk lebih kuatnya lagi ya di atasnya 12. Ini 12 ada, 13 juga ada. Untuk harga sendiri ya teman-teman, itu saat ini itu sangat sangat agak membingungkan ya teman-teman. Jadi saya ngasih harga saat ini, nanti ada perubahan lagi biasanya per minggu, tapi juga untuk waktunya kita juga belum berani memastikan. Tapi teman-teman kalau sudah punya kontak kami dan ingin minta suplai besi betonnya sendiri, nanti kita akan memberikan daftarnya, daftar material-materialnya, harganya. Terus apabila ada kenaikan, kami akan selalu mengupdate ke customer. Oke, itu dulu teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video terakhir berikutnya. Teman-teman bisa cek di website kami, www.dirjayagroup.com. Itu sangat lengkap. Selain konstruksi juga ada material. Jadi kita juga general kontraktor dan supply material. Oke teman-teman, insya Allah kita akan kembali lagi di video.